Saya dinyatakan lulus tes CPNS 2013. Tetapi sampai saat ini saya belum menerima SK. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga kami, kami bekerja serabutan. Saya adalah salah satu tenaga honorer tingkat 2 yang sudah lulus di tahun 2013. Sampai saat ini saya dan teman-teman belum menerima SK. Bahkan kami berserta teman-teman sudah menempuh jalur hukum dan sudah memenangkan sampai tingkat Mahkamah Agung. Inilah perjuangan dan keluh kesah ratusan tenaga honorer K2 di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Di Gedung Dharma Wanita, mereka berkumpul untuk menuntut haknya. Jumlah tenaga honorer K2 yang terabaikan tercatat sebanyak 296 orang. Mereka telah mengikuti seleksi tahun 2013 CPNS dan dinyatakan lolos. Namun mereka tidak mendapatkan nomor induk pegawai karena alasan nota penetapan tidak bisa diproses. Akhirnya mereka mengajukan gugatan ke PT UN Yogyakarta tahun 2016 dan dinyatakan menang. Didampingi Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, proses menempuh jalur hukum pun dilanjutkan. Di tingkat banding, di PT UN Surabaya, para honorer K2 juga dinyatakan menang. Pada tahun 2017, BKN selaku termohon mengajukan kasasi, tetapi Mahkamah Agung menguatkan putusan PT UN dan PT TUN, sehingga para tenaga honorer kembali dinyatakan menang. Ajukanlah upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nomor 266/B/2016/PT TUN Surabaya tertanggal 9 Januari 2017. Nah, tidak puas lagi, dilakukanlah upaya hukum oleh para pihak tergugat pada saat itu, BKN Regional 1 Yogyakarta, mengajukan upaya hukum, yaitu upaya hukum ke Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 211/K/TUN/2007 tertanggal 5 Juni 2017 yang pada pokoknya tidak dapat diterima. Yang kedua, menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara. Kuasa hukum honorer K2 dari LBH Mawar Saron, Andar Beniala Lumban Raja, Jumat 19 Agustus 2022 mengatakan nasib honorer K2 di Klaten hingga saat ini tidak jelas karena menurutnya pemerintah pusat tidak mendengarkan nasibnya. Perlu saya sampaikan seperti tadi yang saya sampaikan bahwasannya perlu koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, kemungkinan pemerintah pusat belum mendengarkan keluhan daripada guru ini. Kami sudah mencoba menyurati, tetapi ini belum sampai ke presiden, di mana presidenlah yang wajib melaksanakan keputusan ini. Tetapi perlu kami sampaikan, kami sehaluan dengan pemerintah, dengan Pak Presiden juga. Nah, dalam kasus ini kami memberikan contoh kepada pemerintah, Pak Presiden, pemerintah kami yang begitu hebat dan sangat kita apresiasi. Nah, sampai saat ini masih ada loh guru-guru yang sudah 9 tahun nasibnya masih terombang-ambing. Karena apa? Mungkin pemerintah daerah belum langsung berkoordinasi dengan Pak Presiden. Kan Pak Presiden ini sering datang nih ke Kota Jawa Tengah. Apalagi Pak